Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetos menikah
hak asasi pun yang sebab agamimnya betul dipaksakan raih kerahabitik tidak ada paksaan dalam agama. Jadi terus menawi pulau benan poro-poro masyarakat menikah betul kau kudu beriman betul kudu berbuat Islam betul terus raih kerahabitik betul betul mengutarakan agama. Yang kamu doakan awal itu biar-biar keyakinan iman yang berbiar lah menawih di satu yakin iman namun itu buatan saat diperintah berbesok ya menikah hati orang ini pun biar yang kamu bergantung untuk tunjuk ibu Allah hujan limas jadi soal Quran itu dipermasakan hujan limas petunjuk bagi manusia. Dia yang bacaan itu berkata petunjuk. Lepas dia mengatakan setina baik walu ya bacaan. Bacaan itu cerdas. Nah perlu malah napa menikah ngece. Cerdas menikah sanes. Rentetani pun dia yang akan beriman. Sidang jamaah rumah kumpul. Lalu napa bulan Ramadan buat dipun wastani bulan suci, bulan yang akan keramat. Sebab mereka mengandung mahfirah, mengandung yang mana petunjuk yang hebat, mengandung juga mereka pahala-pahala yang akan berlipat. Terus menawi ketingan, pahala mereka kan kait bacaan ketingan. Terus bacaan di cash, nak buat sekep, terawih sekep puasa. Ganjaranmu sepiro gede ini lah itu kan ya itu apa? Preo berarti itu apa? Kalau benar kamu coba terus berusaha lah berusaha kalau kadang berhasil kadang sok meruncut terus ibarat itu terus kalau benar bisa menengah kadang beruntung kadang rugi kadang susah kadang berbunga dan terus kali-kali pun itu logis tidak jangan mengakui makhluk kurang itu monggo kita kalau akan mengetahui kita semangat akan sebab bulan Ramadan itu kan raja di bulan kali-kali bulan setengah tahun itu ratu di pun bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadhan ini kan kebak barokah kebaikan namun itu mahfirah kebak pahala pengampunan dan itu mondok waktu ini bulan Ramadhan ini waktu ini ayat itu kodaripun jadi monggo kita bersemangat jadi sampun atas meluku jadi semangat kalau monggo kita setandarakan, ampun atas kita gambarakan sepak bola pro. Terus monggo kita semangat atas mungkin pernah ikut game ini kok bulan Ramadhan. Sidang jamaah perlu mau. Terus bulan Ramadhan perlu kebak baru perlu monggo kita andang-andangan mas Al-Quran, Al-Bet, Tadarus, Konten Masjid ya. Langgung utami, konten beliau ke cahaya, terus mas Al-Quran pun kok bisa kok kuduan yang mencit, semuanya mukut pun kok bisa konten dalam ke utami konten masjid ke langgung utami, terus Allah menurut yang dikon bersani niat pulau benar mana pulau benar, tujuan itu terus datang putih terus menawi wonten masjid sedalu lantas nemu berapa berapa kan Allah di bersok. Nek wonten griya nika piapa menika Allah nggih sampun menilai asal ikhlas. Lah ikhlas menawi kan tahu piapa itu piapa. Dados ikhlas kok dipamer-pamer nggih menika sampun ketingal. Dados sing mangertos piapa itu piapa. Sidang jamaah rahimakumullah. Dados
bulan Ramadan itu bulan pengampunan. Man shoma Ramadan imanan wa kisaban gubira lahu matabadama min jambi. Jadi Rasul bersabda pada dengan fitur tertentu. Sing sapa wong siam ana bulan Ramadan kande nang menika ikhlas utawi sae siamipun Allah badhe ngapunten dosanipun ingkang sampun kepengeran ingkang badhe datang. Dados kelonan dados umatipun Rasulullah menika untung sanget. Umat sanesipun Rasul-rasul rumiyin badhe wonten. Ingkang menika pahala-pahala ingkang kata ingkang kedah. Padahal umuripun panjang-panjang nawe Rasul kalau rumiyin. Nabi Nuh menika kan sewu taun punjul. Dados Rasul rumiyin panjang-panjang. Umatipun umuripun nggih panjang-panjang. Ananging pahalanipun mepet-mepet. Benten kalian umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umuripun celak ning cara ketinggal pahalanipun tikel matikel. Tidak jamaah rahimahullah. Sepidang hari ini monggo bulan Ramadan yang kebak barokah menika monggo kita napa menika kita pentingaken sebab kalau benar tiang yang Islam yang beriman menika ibadah menika kan penting. Dunia ini penting. Ibadah menika kan kebutuhan dunia maupun akhirat. Jadi semua percaya seimbang. Jadi menawi guru dunia terus. Jadi ini kirang saya. Anangin kita berdoa terus. Bacaan napa menika ngupati dunia menika nggih. Bacaan saya. Jadi sedap seimbang. Maka dan para jamaah rahimahullah dengan sakit kita sampaikan begini wonten paedah utawi manfaat monggo kita tindak lanjuti ingkang kirang manfaat menika monggo kita tilar sebab ingkang kirang manfaat menika saking ngangen bapa ingkang sae menika nyarengi petunjukipun Allah subhanahu wa taala. Maka dan para jamaah Guru Barat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.